dalam rangka merajut silaturahmi dengan masyarakat. Bakal calon wali kota Jambi, Haji Ar-Rahman atau yang kerap disapa Har, menggelar kegiatan silaturahmi yang dikemas dalam bentuk halal bihalal pada Sabtu 27 April 2024. Bertempat di Har Center Tlanepura, Kota Jambi, bakal calon wali kota Jambi, Haji Rahman, menggelar kegiatan silaturahmi yang dikemas dalam bentuk halal bihalal bersama masyarakat. Tampak pada lokasi acara, pihak Haji Ar-Rahman menggait para UMKM lokal sebagai hidangan cemilan para hadirin yang datang beserta hidangan berat yang juga disediakan tim. Dikatakan oleh Haji Ar-Rahman atau yang kerap disapa Har ini, kegiatan kali ini murni untuk ajang silaturahmi antara ia dengan masyarakat Kota Jambi dan tidak ada unsur politis di dalamnya. Har juga meminta maaf kepada masyarakat sekitar jika di dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan dan mengganggu kondisi lalu lintas di sekitar acara. Terus saya bersyukur hari ini yang diundang insya Allah datang, dan ini hari baik, bulan baik ya, itu di silaturahmi jangan dipolitisir lah, terus semacam pokoknya intinya ya di bulan Sawal, bulan baik, bulan Makadu ini kita bisa bersyukurami, saling memaafkan siapapun datang datang ya, dari partai mana pun, semuanya silakan berdatangan di semuanya hanya silaturahmi ya, dan jangan lupa minta maaf kepada masyarakat yang lewat di sini, mungkin ada macet, minta maaf ya. Sementara itu, Oksi Madia Ervina selaku masyarakat yang juga mengetuai organisasi Wanita Mandiri Berkarya mengatakan antusiasnya dalam mengikuti halal bihalal kali ini karena sambutan dari panitia yang ramah serta hidangan yang disediakan juga nikmat. Tanggapannya sangat positif, karena kenapa? Karena memang masih suasana hari raya ya. Kita di sini diundang halal bihalal dengan Pak Har, calon wali kota. Karena kenapa? Kita bisa silaturahmi bertatap muka langsung bersama masyarakat yang tidak ada dilarang untuk datang, semua pun kita diundang, alhamdulillah, dan semoga ini membawa lebih kita silaturahmi lebih dekat lagi. Sambutan dari pihak Har sendiri bagaimana, Bu? Sambutannya sangat luar biasa, gimana ucapan dari yang kuat upaya membangun untuk masyarakat dari kaum bawah sampai kaum ke atas, jadi tidak dibeda-bedakan semua. Menu makanannya apa saja, Bu, tadi? Menunya luar biasa, Adrian, Cik TV, melaporkan.